Oke guys, ini pangeran. Pangeran udah dijual guys. Pangeran udah dijual, udah sama pemilik barunya. Tapi alhamdulillah ya, sama sopir-sopirnya sekalian dijual. Jadi kita masih diterima kerja di sini. Jadi kita masih terima kerja di sini guys. Jadi kita nih sama bos baru nih ya. Ini kita jauh-jauh nih nambangnya, nanti ada ke arah Medan sana, ada ke Aceh sana, ya enggak. Kita jauh-jauh nih. Anak CCTV ya, nanti tunggu ya, kita akan mengelilingi Sumatera. Oke. Kemarin padahal gua sedih banget nih guys, karena pangeran mau dijual ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa bawa pangeran sama bos baru, sama pemilik barunya. Oke, ini nanti kita mau ganti per depan dulu sama ganti ban yang ini yang udah gundul. Karena ini kalau di luar negeri ini nggak boleh pakai ban kayak gini, ditembak bannya. Oke, ban barunya udah ada, gue taruh di dalam ini, dalam bak. Ini mobilnya baru siap dikembangin ya, ini kembang. Di netral, diapain namanya? Disuciin, dia udah suci lagi dia nih. Nih masih ada bekas kembang-kembangnya, dimandiin, mandi kembang dia ya. Orangnya aja gak mandi kembang guys, pangeran udah mandi kembang. Tapi gue bersyukur banget guys masih bisa kerja bawa pangeran. Karena kalau gak ada pangeran ini, aduh sedih banget ya gue ya, merasa kehilangan banget ya. Tapi alhamdulillah ya, ini berkat doa teman-teman semua, gue masih bisa mengendarai nih si pangeran nih. Gue masih bisa bawa pangeran. Itu teman-teman, kami dijual ada di sini, ada 5 mobil ya kami di sini ya, ada 5 unit. Ya mau ganti per, ini yang si Daniel udah ganti per belakang. Oke guys, kalian juga ikut senang kan? Gue masih bawa pangeran nih. Ini berkat kalian juga guys, berkat doa-doa teman-temanku yang baik-baik. Ini eldop dari si Randy Ajo Variasi, masih kinclong, masih mantul ya kilatnya di sini ya. Karena ini dia bikinnya spesial ini kemarin. Embel-embel depan mau kita pasang juga nantinya. Itu ada kurang satu, hilang keinjak kemarin ya. Nanti mau masang lampu samping yang 6 itu udah mati. Kita mau ganti karena udah redup ya, ini udah redup juga. Di sini kita dibeliin lampu nanti nih sama bosnya. Dibeliin lampu baru. Ban baru, bannya baru juga, nanti dikasih 2. Mantap, mantap. Pangeran kemarin udah di setel ya, mesinnya udah di setel lagi kemarin. Enak banget ya suara mesinnya sekarang. Suara mesinnya enak banget sekarang. Mantap mesinnya. Nih. Mantap ya suara mesinnya sekarang. Oke, masih bersama pangeran nih. Alhamdulillah ya, masih bisa bawa pangeran. Ini Randy mau bikin bempernya juga, udah dibikin sama si Randy Kubang. Enak banget suara mesinnya.
Enak. Kita angkat baknya. Hah? Ini teman-teman gue nih. Iya, dia ngomong tuh Ajo, ini Ajo Dalan nih. Ya. Ini Dilan nih guys, Dilan tahun 91. Iya, Ajo. Dari Ciko ke rumah Dinaye. Ah. 350. Iya. Dari rumah ke Aceh 295. 295. 1.150. Ajo sok tahu mah. Siapa ketua awak? Percaya mau ketua. Kalau ketua awak, ketua kok. Risiko gini ya. Mana ini sampai tinggal di kaku di preman itu. Hah? Dia sampai jendak minta lo. Oh iyalah, kena ajar kok. Tapi yang 7 juta sih lagi cerah minta lo. Oke guys, ini dia lagi ganti per nih. Dia kurang kace. Oke, mau kace? Oke, nggak apa-apa, bagus lah kace, bisa jauh-jauh, bisa ketemu teman-teman yang kita yang di Aceh ya guys. Nih Daniel nih, ini dia Upin Ipin nih. Ini kalau nggak ada Jo, nggak ada Daniel. Jo, ada pesan-pesan untuk orang rumah Jo. Kata-kata Jo, satu kata, dua kata. Apa mau dibilang ya? Kata-kata untuk istri, lalu pesan. Itu kan bahagia tadi. Enggak, ya ada pesan-pesan lah untuk dia di rumah. Masa ada pesan-pesan? Ada lah. Adolah. Tarasolah ini pakai cek Ninda. Apa Nel? Tarasolah. Apa Nel? Tarasolah ini pakai cek Ninda. Tarasolah. Sampai kapan? Kalau aja nak kata-kata doh. Kata-kata kok simpel aja. Untuk istri yang di rumah jangan pernah bosan. Ya. Kayak siapa? Bos Ryan. Ini lagi ganti per nih Daniel nih. Per nomor 8 dari bawah patah. Oke guys, oke. Kita udah kerja lagi. Montok ya, Jo.